Lisan bagian yang dibutuhi, orang cemplang-cemplong asal mani ngomong. Bagaimana kita bisa mendidik yang luar biasa kepada awam? Pada waktu sekarang ini sangat dahaga atas bimbingan, didikan, ketauladanan. Itu mung pinter ngomong toh. Kakean mung pinter ngomong. Tapi memberikan ketauladanan iku paling sulit dari tutur kata. Cukup dari tutur kata. Cerita sing halus. Kula selama 11 tahun langkung derekaken simbah apa nuru jengkel setengah mati. Bendas. Tuli pingin ngurungokaken omongnya Mbah Malik sing ora pipis titik saking jengkele dinteni ora metu-metu. Bisa dia memesan gawe rokok paning tak kudut palpor pak kalian guyu si Mbah ini. Subhanallah. Nek mesti yang dados tiyang masa bodoh. Na'udzubillah min dzalik. Selalu mencari kesalahan. Niki mata harus pandai-pandai menutup. Lisan bagian yang dibutuhi, ora cemplang-cemplong asal mani ngomong. Bagaimana kita bisa mendidik yang luar biasa kepada awam yang pada waktu sekarang ini sangat dahaga atas bimbingan, didikan, ketauladanan. Jadi butuh itu mung pinter ngomong toh. Kakean mung pinter ngomong. Tapi memberikan ketauladanan iku paling sulit dari tutur kata. Cukup dari tutur kata. Nanti gila cerita sing halus. Kula selama 11 tahun langkung derekaken simbah apa nuru jengkelis tengah mati. Bendas. Tuli pingin ngurungokaken omongnya Mbah Malik sing ora pipis titik saking jengkele dinteni ora metu-metu. Bisa dia mau mesem gawe rokok paning tak kudut palpor pak kalian guyu si Mbah. Subhanallah. Lah niki lah wong kula niku kalian si Mbah pisahe pisah mati. Kalian Mbah Malik pisahe pisah sedo. Masyarakat muslimin rahimakumullah. Niki lisan. Sedangkan lisan bisa diatur. Tangan ya bisa diatur. Nek tangan lisan mripat dididik sing sae refleks. Kaya wong biasa dolanan pencak bela diri, mending omah latihane temanan. Akhirnya gerak refleks tubuhnya. Walaupun kecil. Apan tiba, apan kena kayu sidik, cepetin nemen. Sebab kebiasaan terlatih. Tangan tengen biasa derek sunai Kanjeng Nabi, nganggo kelambi tangan tengen dhisik, nguculi tangan kiwa. Kaki kita biasa dilatih derek Kanjeng Nabi, ngangge celana, ngangge sarung, sikil tengen dhisik. Sikil kiwa kaki ngelepas. Masuk kamar mandi, kaki kiri keluar kaki kanan, sudah terbiasa. Latihan setengah mati panti bak lapor. Latihan itu. Apa yang bisa dilatih hanya itu? Boten. Kok pakaian itu pengaruhi temenanan. Kula nek pun ngegi pakaian kopiah koboi, jaketan, pengerasannya apa ke dewe, isora kilingan Lutfi, kilingannya Franco Nero. Apa maningan apa ngomong, waduh, kayak jenggo hebat, waduh tambah megar maning dadane. Seneng, wong Lutfi diganti jenggo kagelem ya goblok letune. Lutfi sampe kape malah banggarane jenggo. Gimana? Niku pengaruh pakaian. Tapi lamun pun nganggian putih-putih kayak ngoten, wah timbul terkadang penyakit lamun orang jaga. Habib ya orang gak seruban ya keseliru. Dikipasi karo nafsune. Nek boten sadar. Contoh. Apa maningan kedudukane? Ketua torekat seluruh Indonesia kakek ketua umum di sekatas nganggo desa robanan kudu kaya kowe belar maning. Sampai pan mlaku niku terkadang kangelan sebab gambar dadar. Apa ning ngoten mawon iki?
tertipu. Ya. Engko lamun nganggo pakaian nganggo sing jas desinan, adeh wis kaya wong subi-subi kaya pejabat-pejabatan. Pejabat-pejabat itu menahanan. Ketemu karo wong salaman dikorok tangane. Ping 10 pe portal kebenaran. Nganggone setile pengaruh niku pakaian niku luar biasa. Lamun biasane dikluk kaya kiye, digone jas nganggo desi terus. Halo Pak, mana yang betul? Salam. Halo Pak, kapan datang? Terus. Halo. Paling insyaallah bisa kayak kiaren muni neng telah. Aji nih. Pengaruh pakai. Nah, pengaruh wudhu kira-kira nih pendimen yang patah. Pakaian pe bisa pengaruh kayak gue. Neng jenengan buatan biasa. Buatan apa nih biasa akan sering wudhu. Insyaallah. Tawadu oleh, atine oleh, lisane oleh, beripate oleh. Aja kalah karena upekan koboi, dudang jenggo seneng. Ini cara logika ini gak tenang. Jadi logika dewek maknanya apa yang nyora paham gue. Aneh. Bakaya mendoan apa primen itu ya. Aneh. Satu contoh. Ini pengaruh pakai. Kula takut dah pengaruh wudhu semidah mah dipakai wudhu saben dinten primen pengaruh sampai kepada lisan tadi biasa subhanallah alhamdulillah biasa mengucapkan la ilaha illallah maca selawat Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bacaan yang indah-indah dari bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terlatih lisane lagi melaku asik biasa ngucapakan alhamdulillah kepaduk watu nganti sikile jempolin gua pan keceklek niku ceklek alhamdulillah biasane ngucapakan alhamdulillah refleks sing biasa ngucapakan subhanallah ya subhanallah. Sing biasa ngucapake selawat, ya selawat. Tapi sing biasa nih ngucapakan ingon-ingon sikil papat, ya sikil papat, ya sing metu. Kebiasaan nih. Lah niki nek lisan sudah terlatih ngoten, neng mangketen akhir umur sekarat, larane kaya ngapa nalikane dijabut nyawa, sing metu ingon-ingon sikil papat kan ngomong apa kowe? Ini satu contoh.